mana Mbak Angel? Sudah selesai nak? Yang belum selesai, tolong disiapkan. Yang sudah selesai, nanti presentasi ya. Yang kemarin sudah presentasi itu Vika, Hida, Nigo, terus Dimas, terus Zidan. Ya sudah, presentasi ya. Nanti yang belum presentasi ya, nak ya. Yang belum bisa, enggak apa-apa, didamping ustazah. Oke, saya coba apa itu? Balon udara? Bagus sekali ya. Sudah selesai? Oke, pinter. Pak Zidan lepas lagi. Paham? Ini ibu. Yang sudah jadi, yang belum presentasi, nanti presentasi ya sama ustazah ya. Yang belum merasa, yang belum selesai masih merasa kesulitan, ustazah akan mendampingi nanti sampai selesai. Ya nak ya, sampai selesai dampingi ustazah. Mas Awang sudah selesai. Mas Awang. Sudah, nanti presentasi ya. Oke. Nanti presentasi ya. Oke. Mbak Vika sudah, Hakim nanti presentasi ya, Nak. Zidan sudah. Mas Niko juga sudah, Mas Ibran nanti presentasi ya. Mbak Angel sudah selesai belum? Oh, nanti Ustazah akan mendampingi ya. Yang belum bisa, bukannya enggak bisa ya, belum bisa. Kalau belum bisa suatu saat akan bisa ya. Davin. Oh, Mbak Nara sudah, Rasi. Kalisa yang belum. Penyulang pulpen nih mas. Mas Rizky. Iya. Iya ya. Ya awal harus cukup honor ya. Ustazah akan absen dulu ya yang sudah hadir ya. Yang hari ini gak hadir, gak ada pemberitahuan berarti dianggap gak masuk tanpa izin ya. Ustazah akan cek dulu yang sudah masuk. Mas Awang, Mbak Vika. Terima kasih ya. Mbak Vika, Mas Hakim, Mas Ibran, Mas Niko, Mas Ibad, Mas Rafardan, Mbak Angel, Mbak Ida, Mas Zidan, Mas Davin, sudah selesai nak? Mbak Arasi, Mbak Naura,
Assalamualaikum. Oh, Mbak Falisa sudah gabung tadi di Jabri Sada ya. Baru 14, masih belum 10 anak yang belum hadir. Mbak Arasi, ini keadaan tulisannya saja. Yang belum datang Mas Akbar. Konsa, Bira. Bira iki. Siapa kemarin yang mendaki gunung? Yang mendaki gunung kemarin siapa ya? Iya, Rek, seneng Rek mendaki gunung, Rek. Dingin saya, ya? Saya. Oh iya. Masa mau mendaki gunung apa? Jangan Gunung Sari loh ya. Mbak Fika kemarin ke Trawas ya? Ke puncak gunung apa kemarin? Pundak. Oh iya. Gunung Pundak ini ya? Iya. Ini, Pundak ini ya? Iya, Pundak. Aku pernah. Nggak belas mas, cek siapa sih Cina? Oke. Tambah lagi siapa ya? Kevin. Assalamualaikum. Hari ini menjelaskan DNA. Ya, malah ya mas ya. Anak-anak, langsung dimulai saja saja ya nak ya. Nah, ini yang sudah hadir 14 anak ya, yang sudah hadir 14 anak. Ustazah mulai dulu, Ustazah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita Ustazah bersemangat. Sampai bergetar dong. Sampai rumahnya bergetar. Bersemangat. Ayo coba bilang Ustazah. Ayo. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Bersemangat. Betul. Oke. Hei, Mas Niko kok diam aja. Mas Rafardan, semangatnya mana Mas Rafardan? Meskipun belajar dari rumah tetap semangat ya nak. Oke, anak-anak, hari ini jadwal kita adalah Ustazah akan mendampingi anak-anak yang belum selesai mengerjakan proyeknya. Ustazah akan dampingi sampai selesai. Yang sudah selesai, nanti presentasi ya. Yang kemarin sudah presentasi ke Ustazah lewat video dikirim ke Ustazah. Sekarang yang belum gantian, oke? Nah, sekarang coba Ustazah tanya. Mas Davin, mana Mas Davin? Mas Davin, oke. Mas Davin sudah selesai belum, nak? Mas Davin mana yang kesulitan, nak? Kesulitan apanya? Coba, yang belum Mas Davin dikeluarkan. Nanti temannya biar bisa bantu. Mas Davin. Mas Hakim minta tolong duduknya, nak. Kita sekolah ya sekarang ya, Mas Hakim. Mas Hakim, kita sekarang sekolah ya, nak. Coba sikapnya yang bagus ya. Oke. Mas Davin. Mas Davin yang belum selesai apa? Matematika. Oke. Matematika yang mana? Permen. Oh, yang permen. Oke, matematika yang permen. Bisa. Enggak bisa apanya, nak? Coba sudah disiapkan bahannya. 77 85 sudah disiapkan? 6 coba Mas Davin disiapkan coba. Permennya ini yang disiapkan Mas Davin. Mas Davin, ini ya?
Sudah ada Mas Davin? Oke, yang kesulitan yang mana, Nak? Ini dibuat perkalian dan pembagian. Contohnya, Mas Davin nanti gunting. Iya, itu kan belum selesai, tapi sudah digunting, belum ditempel. Oh, gitu. Belum ditempel, sudah digunting. Pintar. Sekarang siapkan kertasnya. Ustazah akan mendampingi. Ya, kertasnya disiapkan. Mas Davin maunya perkalian berapa kali berapa? Coba. Mas Davin, pengennya perkalian berapa kali berapa? Dua kali empat. Berarti empatnya ada dua ya, Nak ya. Dua kali empat itu sama dengan empat ditambah empat. Nah, sekarang disiapkan permennya empat. Jejer empat, tambah lagi empat. Mana Mas Davin? Sudah, Nak? Sudah. Oke. Nah, tempel, Nak, ditempel. Yang sudah digunting, ditempel. Yang lainnya, ada kesulitan apa sama dengan Mas Davin? Kesulitannya? Awang sudah selesai. Awang Tika sudah selesai. Ibran, Niko. Mas Davin? Oke, Nak, sudah. Mas Davin kepenginnya perkalian berapa kali berapa? Tadi bilangnya 2 kali 4 ya? 2 kali 4. 2 kali 4 ya, Mas? Oke, sekarang permennya ditempel 4 dulu. 2 kali 4 itu kan sama dengan 4 ditambah 4. Jangan terbalik loh ya. Kalau 2 kali 4 itu 4 ditambah 4. Siapkan permennya dulu, Nak. 4 diguntingan, guntingannya ditempelkan dulu 4. Tempelkan 4, Nak. Terus tambah, dituliskan tambah begini 4. Ayo Mas Davin. Coba Mbak Valisa sudah? Mbak Valisa ngasih presentasi ya. Oke. Sudah, Nak, coba tunjukin Ustazah, Nak. Mas Davin, tunjukin Ustazah. Mana tempelannya sudah? Yang 4 tadi ditempel, Nak. Yang 4. Yang sudah digunting mana? Mas Davin. Yang sudah digunting ditempel 4. Oh, itu kan sudah selesai itu, Nak. Katanya tadi permen. Mas Davin, itu nilai tempat. Mas Davin tadi kan bilangnya perkalian yang permen. Oke. Yang permen untuk perkalian dan pembagian. Mas Davin nanti tolong ini ditempel. Tadi kan Mas Davin pengennya 2 kali 4. 2 kali 4, yang lainnya bisa bantu. 2 kali 4 itu berapa tambah berapa? Aku nggak bisa nempel, Us. Oh, nggak. Oh, kalau kertasnya habis, kertas yang apa itu? Kertas yang ada ininya? Aku juga habis. Anak-anak, kalau yang ada ininya habis, yang permennya habis, bisa ambil ke sekolah. Ustazah hari ini ada di sekolah sampai nanti sore, sampai jam 2, Ustazah di sini. Yang habis ini kan? Mas Davin? Yang habis apanya? Nanti beli aja, Us, kertas. Oh, kertasnya. Yang habis gambarnya apa kertasnya, Nak? Kertasnya. Oh, alah. Nak, kertasnya gak usah ambil sekolah. Kertasnya beli sendiri. Kirain usada ininya yang habis permennya. Masih ada permennya? Nanti. Oke. Nanti nempelnya boleh pakai. Kok pakai nasi itu, Mas? Pakai apa, Nak? Double? Tips ya, boleh pakai double tip ditempel. Atau Ustazah, aku tak pakai lem aja boleh, jangan lem nasi ya. Pakai lem ya, Nak ya. Nggak pakai lem boleh. Ada lagi yang kesulitan yang lainnya? Rafardan, Vika nggak ada kesulitan, sudah selesai ya. Tidak juga. Siapa lagi, Nak, yang kesulitan? Mas Awang nanti presentasi ya. Oke. Siapa? Hai, Sabira. Kenapa? Sudah, selain Mas Davin yang belum selesai, siapa lagi? Mana Mbak Angel? Angel, cantik. Mana yang belum selesai, Nak? Permennya juga ya? Mbak Angel. Permen. Oh, permen. Nah, nanti permennya bisa ngambil di sekolah kalau sudah habis, ya. Ustazah di sekolah. Ya, Nak ya?
Nah, ngambilnya boleh di sekolah. Kalau kertasnya yang habis, katanya Mas David tadi, aku beli sendiri, boleh. Kalau ini kan beli di toko, tidak ada. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada kesulitan, Ustazah akan panggil yang mau presentasi ya. Oke? Sudah? Siapa yang mau presentasi? Angkat tangannya. Yang mau presentasi, nak? Mas Awang, oke. Pinter. Mas Awang, Mas Awang, coba. Nah, anak-anak, coba ya. Temannya mau presentasi ya, yang lainnya menyimak. Oke, ayo Mas Awang. Aturan di rumahku. Bila bermain, mainannya dirapikan. Berkata sopan pada... Mas Awang, wajahnya jangan ditutup dong. Ustazah enggak kelihatan, enggak tampakkan wajahnya, oke? Mau difoto gak jadi nanti. Ayo lanjutkan Mas. Ayo lanjutkan Mas. Pinter aturan di rumah. Aturan di rumah. Setelah bermain, mainan dirapikan. Oke, setelah bermain mainan dirapikan. Masuk rumah ucapkan salam. Masuk rumah ucapkan salam. Pinter. Berkata sopan pada orang tua. Berkata sopan pada orang tua. Setelah makan dibersihkan. Setelah makan dibersihkan? Bermain yang rukun. Oh, bermain yang rukun. Pinter. Yang dipresentasikan tadi pelajaran apa coba anak-anak? Ada yang bantu? PKN. Pinter. Tentang apa? Tentang? Tentang? Oke, aturan di rumah. Coba yang lainnya siapa lagi mau presentasi? Pinter. Bagus Mas Awang. Ya, dapat jempol 4. Dikasih Ustazah jempol 4. Oke, jempol tangan 2, jempol kaki 2. Dapat jempol 4 dong, ya. Siapa lagi yang mau presentasi? Siapa, Nak? Angkat tangannya dong. Hai. Oh, Sabira, pinter. Mas Sabira, Mas. Ayo, Sabira, Sabira. Oke, merah-merah itu. Ayo, Mbak, cantik kue. Ayo, salam dulu dong. Waalaikumsalam. Teman, di sini aku Suaranya, suaranya yang keraskan dikit, Nak. Oke, perkalian, Diangkat dong, diangkat biar temannya tahu, Nak. Diangkat biar temannya tampak. Oke. Berapa? Bentar, Mbak Bira, 4 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah ya, 4 kali 2 sama dengan 2-nya ada 4, jangan terbalik loh ya. 2-nya ada 4, 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Pinter, lanjutkan Mbak Bira. Nah, 4 kali 2 ada 8. Penjumlahannya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Oke, apa lagi? Sudah Mbak Pira? Oke, salam dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi, Nak? Coba angkat tangan. Oke, Falisa. Ayo, Nak. Falisa, Mas, Falisa. Loh, coba sana. Ayo, Mbak Falisa. Mbak Falisa. Mbak Falisa mau presentasi apa, Nak? PKN. PKN, oke. Yang tema berapa? 1 atau 2? 1. 1, oke. Ayo. Mbak Falisa. Falisa mundur, Falisa, Mbak Falisa mundur. Gak tampak wajahnya. Gak tampak wajahnya, Nak. Oke. Mundur lagi dikit. Ayo, Nak, lanjutkan. Enak
Perbuatan apa sesuai dengan sila? Sila ke satu apa itu? Suaranya kecil sekali. Volume tak besarkan dulu. Volume Mbak Felisa tak besarkan. Enggak, Mas, suaranya sana kecil. Ayo Mbak Felisa, suaranya dong. Gimana ya? Mbak Felisa, suaranya mana? Coba tunjukin Ustazah, Mbak Felisa tunjukin Ustazah mana proyeknya nak? Proyeknya Mbak Felisa tunjukin Ustazah nak? Oke, itu sila keberapa? Perbuatan yang sesuai dengan sila keberapa itu? Sila ketiga? Ketiga apa kesatu apa kedua? Oh, kesatu apa itu nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Perbuatan apa yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa? Apa nak? Sholat. Oke, sholat. Berarti Mbak Felisa gambar apa itu? Orang sholat. Oke, mana proyeknya? Tunjukin Ustazah, enggak kelihatan. Tunjukin Ustazah enggak proyeknya? Mbak Felisa. Mbak Felisa. Hai. Oke, pintar ya sudah. Dapat jempol 4 juga. Yang lainnya? Yang lainnya? Yang belum sama sekali ya? Yang belum sama sekali. Oh, Mbak Fika. Oke. Mbak Fika. Hai. Dari gunung kemarin ya. Oleh-oleh dari gunung apa ya? Apa? Apa itu? Menghargai waktu. Oke, menghargai waktu. Berarti ini Al-Islam ya. Ayo, KMD nak. Aku salat subuh jam 4.45. Oke. Aku salat asar jam 15.00. Oke, sudah. Aku salat maghrib jam 18.00. Oke. Salat 19.00. Oke. Bagus sekali. 4.30. Oke, jadwalnya itu ya menghargai waktu. Siapa yang disiplin waktu akan jadi orang-orang yang beruntung, ya? Menghargai waktu, disiplin waktu, jadi orang yang beruntung. Waktunya enggak habis terbuang. Seperti Mbak Felisa tadi, aku bangun jam sekian terus salat subuh, ya? Ngajinya sudah dijadwal. Makanya tahfidz sudah juz 1 sekarang, ya? Yang lainnya, Mbak Fika dapat jempol 4 juga ya? Jempol 4. Yang lainnya kata, oh Niko, Mas Niko. Mas Niko, Mas. Keluar rumah. Mas Niko. Mas Niko mau presentasi apa, Nak? Kamar apotek hidup. Oh, apotek hidup, pinter ya. Kunir tambah weteng. Kunir tambah weteng. Oke. Ada semua itu tanamannya? Tanamannya ada di rumahnya Mas Niko? Enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Penting anak-anak tahu paham. Gunanya ternyata tanaman yang ada di sekitar kita yang diciptakan Allah itu bermanfaat untuk kita semua, ya? Ya Nak ya. Jadi orang-orang di desa itu kalau jauh dari dokter cukup ngambil dari apotek hidupnya. Pinter, dapat jempol 4. Siapa lagi? Mbak Arasi tadi kayaknya. Mbak Arasi ya tadi. Oke, Mbak Arasi tadi ya yang oh, Mbak Ida. Ayo Mbak Ida. Oke, Mbak Ida. Hai. Dari Gresik ini ya. Wow, jauh sekali katanya Mas Lem. Jauh sekali dari Gresik ini. Ayo, mau presentasi yang apa, Nak? Oke, bahasa Indonesia tema 2. Oke, apa, Nak? Coba, ayo. Tunjukin proyeknya dulu. Terus disebutkan. Oke, ayo, Nak. Pintar. Jangan ditutup wajahnya doang. Pintar, ayo sebutkan.
benda-benda yang ada di sekitar kita. Anak-anak, coba yang lainnya nyimak ya. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Ayo Mbak Ida. Benda padat. Ada benda padat? Kulkas. Nah, pintar. Gelas. Gelas. Sendok. Sendok. Garpu. Garpu. Benda padat adalah tidak berubah, ukurannya tetap. Bentuk dan ukurannya tetap benda padat. Oke, sekarang apa lagi? Benda cair. Oke, benda cair. Contohnya apa, Mbak? Air putih. Air putih? Terus? Minyak goreng. Minyak goreng. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Terus cirinya bagaimana? Air teh. Air teh. Oke. Cirinya apa, Mbak? Mengikuti wadahnya. Boleh. Bentuknya mengikuti wadahnya atau tempatnya ya. Terus untuk ukurannya bagaimana? Ukurannya berubah apa tetap? Ukuran benda cair. Tetap ya, pinter. Kurang satu. Benda apa coba? Benda gas, pinter. Benda gas. Coba benda gas yang lainnya nyimak ya. Ayo Mas David. Ya. Oke, udara dalam balon. Terus. Berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita ada berapa macamnya, Nak? Benda-benda yang ada di sekitar kita ada berapa wujudnya itu? Ada berapa semuanya? Jawab dong. Ada berapa? Tiga, pinter. Mas Fahri Hakim. Mas Fahri Hakim. Mas Fahri Hakim. Mau presentasi? Mas Fahri Hakim belum selesai. Oh, enggak. Oke. Ada lagi yang present. Oh, Mas Gibran. Mas Gibran, Mas pojok atas. Oke, sebentar ya, Mbak Laura. Habis ini ya. Oke. Ganteng. Oke. Aturan di rumahku. Pinter. Aturan di rumahku. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aturan di rumahku. Setiap hari aku membantu orang tua. Pinter. Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Terlalu malam. Oh, tidurnya tidak terlalu malam. Oke, apa lagi, Nak? Kalau malam sekolah. Oh, kalau mau berangkat sekolah pamit dulu, izin dulu sama orang tua, oke? Okay? Terus? Ketika masuk rumah? Mengucapkan salam atau assalamualaikum. Pinter, apa lagi? Ada lagi, Mas? Oh, sudah. Berarti yang ditulis Mas Gibran ada 4 ya tadi ya? Berarti membantu orang tua, keluar masuk rumah salam, membersihkan rumah. Oh, kelima membersihkan rumah ya, termasuk membantu orang tua juga ya. Oke, dapat jempol 4. Mbak Naura sekarang. Mbak Naura. Mana? Oh, Mas Ibad. Oke, ayo Nak. Udah capek ya angkat tangan, Ustaz gak lihat tadi ya. Ya, Mas Ibad mau apa? Oke. Benda di sekitarku. Oke. Ya. Benda cair. Oke. Terus? 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 Padat. Benda padat? Kakak Ipan sama siapa?
di rumah? Kakak Ibad? Di rumah. Pensil? Ada meja. Ada meja. Bagus sekali gambarnya. Di rumah sama siapa? Mama atau kakak? Kakak. Oh, sama kakak. Pinter. Sudah selesai? Benda gasnya belum tadi? Benda gasnya sudah? Benda gasnya? Oke, dapat jempol 4 ya. Mbak Naura, sekarang dilanjut Mbak Naura. Mbak Naura, Mas. Mbak Naura, mana Mbak Naura? Oke, ayo Mbak Naura. Mbak Naura mau apa? Satu. Oke, ya tunjukin satu dulu, Nak. Ketuhanan Yang Maha Esa. Terus perbuatan yang sesuai dengan sila ke-1 apa? Apa, Mbak? Bintang. Apa, Nak? Perbuatan yang sesuai dengan sila ke-1? Oh, masjid tempat berdiri. Enggak, maksudnya yang sesuai dengan gambarnya memang masjid. Maksudnya apa? Perbuatan yang sesuai dengan sila ke-1 apa, Nak? Sholat di masjid itu termasuk? Sholat di masjid. Gambarnya Mbak Naura apa? Tunjukin saja, Nak, gambarnya Mbak Naura. Oke, pinter. Orang berangkat sholat ke masjid itu termasuk sesuai dengan sila yang ke-1, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pinter sudah Mbak Naura? Sudah Mbak Naura? Oke, dapat jempol 4. Siapa lagi ya? Oke, oh, Mbak Sabira sudah tadi. Gantian dong yang lainnya. Oh, Mbak Angel ya? Mbak Angel? Ayo ke Mbak Angel, bawa. Ayo Mbak Angel. Di mana tadi? Kok hilang? Hai. Mana Angel? Nah itu. Oke, ya. Apa yang dipresentasikan? Apa, Nak? Berkerumun. Ayo, Nak. Mbak Angel apa, Mbak Angel? Mbak Angel apa? Gak usah takut. Gak usah takut. Kalau salah, Ustazah gak akan menyalahkan, ya. Mbak Angel. Oh, gak jadi. Oke, gak apa-apa. Gak jadi, gak apa-apa. Mbak Arasi, ayo. Arasi. Mbak Arasi. Mbak Arasi. Mbak Zidan, Mas, setelah ini Zidan. Apa, Mbak? Presentasi apa, Mbak? Suaranya dong, suaranya dong. Bahasa Inggris. Oh, jangan bahasa Inggris ke Ustazah. Ustazah kan bukan guru Inggris. Nanti yes no tak nanti ya. Nanti presentasinya sama Miss ya, Naknya. Ustazah kan enggak ngajar bahasa Inggris. Anak-anak Ustazah sambil duduk ya, Nak ya. Enggak apa-apa kan? Ya, biar enggak berdiri terus ya. Capek deh. Saya sambil duduk sama anak-anak, kan juga sama duduk ya. Mbak Arasi, nanti minta tolong. Kalau presentasi bahasa Inggris sama Miss. Ustazah kan bukan guru bahasa Inggris. Nanti nek salah Ustazah enggak bisa betulkan. Ustazah kan bukan orang Inggris. Nanti bisanya yes no. Duduk ya. Ustazah bisa tapi takut salah. Karena bukan bidangnya. Oke, yang lainnya ada Mbak Arasi? Asmaul Husna, oke. Okay. Asmaul Husna, oke. Okay. Apa saja, Nak? Oke, okay, dimasukkan kantong ajaib. Al-alim artinya maha mengetahui. Al-alim artinya maha mengetahui. Masukkan lagi kantongnya. Pinter, dimasukkan kantong ajaib. Terus? Al-Wahhab artinya Maha Memberi, oke. Okay. Terus? Ar-Razzaq. Maha Memberi Rizki. Oke, okay. Itu ada Ustaz Rizki di sini. Apa lagi? Yang Maha
Al-Khaliq Maha Pencipta. Disuruh nyebutkan berapa anak-anak? Anak-anak sini. Nyebutkan berapa? 5. Oke, kurang satu berarti. Artinya Maha Perkasa. Oke, sudah 5. Tadi itu apa? Asmaul Husna termasuk Al-Islam ya, akidah ya. Oke ya. Dapat jempol 4 juga. Mas Zidan, mana Mas Zidan? Ayo, Mas Zidan. Oke. Ayo Zidan dulu terus Mas Dimas sebentar ya. Ayo Mas Zidan. Apa? Hah? Oke, tambah nyempluk di rumah iki. Anak-anak di rumah malah nyempluk-nyempluk iki. Ya. Mas, jamnya. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke. Hai. Oh, bahasa Jawa apa tuh hidup? Oke, okay, ayo. Arek Ponorogo iki. Apa ana? Iya. Ono lidah buaya. Ah. Kaitan mbok apa lidah buaya? Hah? Lidah buaya kaitan mbok apa? Nyebur rambut. Oh, nyebur rambut pinter. Terus? Loro anak jahe abang. Jahe abang. Rambut tombol rejakno watu. Oh iya, tombol loro watu nek ngono dikasih jahe merah. Oke? Okay? Yuk, terus lagi. Ana kertas kuning. Aku kanggo wong-wong saya. Loro weteng. Heeh, terus? Sudah, Mas. Mas. Ya. Sudah. Oke. Arek Ponorogo tiba basa Jawa mantap betul ya. Pinter, heeh. Ada jahe merah, jahe abang, ono lidah buaya. Lidah itu kan ilat. Buaya berarti ilate boyo ya. Ono ilat boyo. Terus apa lagi tadi? Kencur. Kunir. Ah, kunir. Pinter. Sudah. Mas Zidan dapat 4. Dapat apa? Jempolnya yang 4, oke? Okay? Nah, sudah, pintar dapat jempol 4. Sudah ya, oke. Okay. Anak-anak, kurang satu lagi. Kurang satu lagi, Mas siapa tadi ya? Oh, Dimas. Dimas, ayo Mas Dimas. Mas Dimas, oke nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya akan menjelaskan tentang benda-benda kita. Ada 3 macam benda menurut. Sifatnya itu benda padat. Benda padat? Sifatnya tetap. Bentuknya tetap. 2. Rumahnya tetap. 2. Yang kedua benda apa? Air. Benda cair, oke? Okay. Sifat 1. Bentuknya berubah. Bentuknya berubah, bah. Ah, pinter. Bentuknya kelumannya tetap. Yang sama benda padat. Benda padat, benda cair? Buku, kelemah sisi. Terus, apa lagi satunya benda apa? Benda ada madu, air, oli, minyak goreng. Pinter. Benda kasih? Benda kasih? Benda kas? Nah, sudah ada belum benda kasnya tadi? Gunung. Sifatnya 1. Bentuknya sesuai warnanya. Gas LPG. Oke, gas LPG. Terus, gas LPG itu benda apa coba? Benda dalam balon. Oke, udara dalam balon. Pinter, anak-anak.
Karena kita waktunya bergantung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih 16 anak yang bisa gabung. Yang hari ini gak bisa gabung, yang hari ini gak bisa gabung, berarti absennya kalau gak ada pemberitahuan dari ustazah, ke ustazah, anak-anak absennya ditulis A sama ustazah. Karena ini kan belajar anak-anak ya. Belajar cuman lewat tatap maya, HP. Ya, lewat Zoom, lewat HP. Siapa tadi? Siapa? Mas Davin ya? Lewat Mas, HP. Mas. Oh, Mas Dimas. Nah, anak-anak nanti, anak-anak nanti, kalau kan sudah selesai semua ya, dikumpulkan ke sekolah hari Jumat. Ya, dikumpulkan. Jangan lupa nama. Karena begitu mengumpulkan, sekalian ambil modul. Terus yang kedua, mulai hari ini, anak-anak sudah ada munakosa jilid. Istilahnya naik jilid untuk tengah semester. Tadi siapa yang sudah di-fit call sama Ustazah TPQ? Sudah di-fit call sama Ustazah TPQ-nya? Oke, belum ada. Oke. Nanti dikirim Ustazah jadwalnya. Kemarin sudah dikasih reng-rengannya. Nanti dikirim Ustazah disesuaikan. Dan yang ketiga, mulai besok anak-anak akan di-fit call Ustazah hafalan surat Al-Mutaffifin ayat 1-30. Tidak boleh buka buku di fitkal, jadi melihatnya lihat ustazah. Oke? Okay? Paham ya, Nak? Karena diambil nilainya. Diambil nilainya untuk rapot. Paham? Paham? Yang pertama proyeknya dikumpulkan kapan? Oke, okay, sekalian ambil modul untuk satu minggu ke depan. Yang kedua, sudah ada munakosa jilid, munakosa TPQ ya. Nanti ustazah akan fit call anak-anak, bukan ustazah Mus tapi ustazah TPQ ya. Ada ustazah Rohima, ada ustazah Irma, ada ustaz Dori. Nanti yang tes anak-anak, yang uji anak-anak naik jilidnya. Oke, yang ketiga, ustazah Mus akan fit call anak-anak hafalan surat Al-Mutaffifin ayat 1-30. Us, aku sudah habis sampai 36. Oke. Ya. Batasannya sampai 30. Kalau anak-anak sudah sampai 36, malah lebih bagus. Karena ustazah baru sampai 1-30. Paham? Paham anak-anak? Oke, paham ya? Anak-anak, belajar kita hari ini diakhiri sampai di sini, ditutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis sama-sama ya. Abata alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar, semangat ya anak-anak, tetap semangat ya. Coba saya sudah tanya, mana semangatmu? Dua tertib hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.